Halo Kutipo, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Balik lagi sama gue Arief Kurniawan. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang mahal banget. Dan surprisingly ini datang dari air mineral, air yang biasa kita minum sehari-hari. Dan ternyata harganya bisa mencapai 1,5 miliar rupiah. Gimana? Kalian pengen tahu air minum apa aja? Gue bakal breakdown dari yang termurah sampai yang termahal. Oke guys, langsung saja, ini dia yang pertama. Oke, ini dia yang pertama dari merek Equil, berasal dari Indonesia. Dan minuman ini diproduksi oleh PT Equilindo Lestari, yang sumber mata airnya berasal dari Gunung Salak yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Untuk air mineral Equil ini, 308 ml dihargai dengan harga Rp30.000. Gimana guys, menurut kalian? Apakah sudah cukup mahal? Tulis komen di bawah, dan apakah kalian sudah pernah minum air mineral Equil ini guys? Kalau gue sendiri sih belum pernah ya. Oke, next yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini adalah air mineral dengan merek Berg, B-E-R-G. Berg, menurut gue gak salah spelling ya. Berg adalah air mineral yang bersumber dari bongkahan es yang berasal dari Kanada nih guys. Bongkahan es ini terletak di tempat yang sangat terisolasi dan sangat sulit diakses oleh manusia. Harga satu botolnya adalah seharga Rp290.000. Dan guys, ternyata harga ini lebih mahal daripada harga air mineral yang ada di Indonesia. Gimana? Kalian tertarik untuk minum ya? Tulis komentar di bawah. Oke, next. Yang selanjutnya adalah air mineral dengan merek Finn, V-A-A-N. Air mineral ini berasal dari Finlandia yang bersumber dari dua mata air yang berbeda. Yang pertama dari Lapland, Finlandia, dan yang kedua bersumber dari mata air yang ada di Gunung Himalaya Timur. Kemasannya elegan, simple namun mahal. Adapun harga dari minuman air mineral ini adalah Rp350.000. Gimana? Kalian tertarik untuk minum Finn ini dengan harga tersebut? Tulis komentar kalian di bawah. Oke, okay? Next, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah air mineral bermerek Svalbardi. Svalbardi, mudah-mudahan gue gak salah nyebut. Oke, okay. Svalbardi ini adalah air mineral yang bersumber dari bongkahan es yang letaknya 1000 km dari kutub utara. Proses pengambilan airnya cukup sulit karena membutuhkan 4-7 hari. Adapun bongkahan es tersebut sudah berumur 4000 tahun. Wadaw, ini kalau fosil ini udah lama banget dan pasti harganya mahal banget. Ini adalah bongkahan es yang dicairkan lalu dibuat minuman. Lalu berapa sih harganya? Untuk mencoba bongkahan es yang cukup lama umurnya ini, kalian harus merogoh kocek yang lumayan dalam, yaitu Rp1,2 juta. Gimana? Kalian tertarik untuk minum air mineral ini? Tulis komentar kalian di bawah. Oke, okay, next. Yang selanjutnya adalah bermerek Filico. Air mineral Filico ini berasal dari Italia, yang berarti adalah memiliki kejelasan, memiliki simpati, dan memiliki kekayaan. Desain kemasannya terinspirasi oleh The Trulli of Albero Bello, yang merupakan salah satu warisan budaya dari Italia. Dan di botolnya terdapat kristal Swarovski yang membuat kesannya terlihat sangat-sangat elegan dan juga mahal. Untuk satu botol minuman ini, kalian harus lebih merogoh kocek yang dalam lagi, yaitu seharga Rp3,5 juta. Wadaw, gimana nih? Udah mulai merinding mendengar harganya. Ini kita menuju ke yang paling mahal. Next. Dan inilah yang paling mahal di antara yang gue sebut di atas. Namanya aja sulit nih gue sebut. Gue harus nyontek dulu nih untuk nyebutin namanya. Oke, okay? Ini dia air mineral dengan merek Beverly Hills 909 OH90 H2O Luxury Collection Diamond Edition. Wadaw, ini tempatnya aja nih, wadahnya nih, ini udah keren banget. Dan ada diamondnya. Gila. Sumber airnya berasal dari pegunungan Sierra yang ada di Nevada, dan ditambahkan mineral seperti potasium dan kalsium
untuk meningkatkan rasanya, guys. Desain botolnya nih dirancang oleh desainer perhiasan. Gak tanggung-tanggung, desainer perhiasan. Desainer perhiasan bernama Mario Padilla yang bertaburkan emas putih dengan 14 karat serta 250 berlian hitam. Gimana nih guys, udah bisa membuat buru kalian merinding dengan harga yang sungguh-sungguh fantastis? Dan perlu kalian juga ketahui, air mineral tersebut hanya diproduksi 9 di dunia. Gok, jadi super super rare item, super super limited items, super super limited edition. Dari 9, siapakah orang tersebut yang memilikinya? Gua nggak tahu, gua belum cari-cari sumbernya. Buat kalian yang tahu, tulis di kolom komentar. Nanti gua bakal santumin di description buat kalian yang sudah bantuin gue. Nah, untuk mendapatkan si air mineral ini yang sulit gue sebut namanya, itu seharga 1,5 miliar rupiah. Atau kalau didolarkan itu seharga 100 ribu US dollar. Wow, amazing. Gimana nih kalian? Kalau punya kalian punya uang 1,5 miliar rupiah, aka 100 ribu US dollar, kalian mau ngapain nih? Kalau gue sih ya, mendingan buat invest ke tanah, kos-kosan, dan sisanya bisa buat liburan dan juga naik haji nih bareng sama keluarga. Oke guys, itu dia beberapa minuman mineral yang sangat-sangat-sangat-sangat mahal harganya. Gimana? Kalian yang mana nih yang udah pernah diminum? Tulis pengalaman kalian di bawah, di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe channel gue, di-subscribe terlebih dahulu supaya gue semangat untuk buat konten selanjutnya. Dan klik tombol notifikasinya untuk mendapatkan info-info update selanjutnya. Buat kalian yang suka, klik tombol like. Dan jangan lupa klik tombol share kepada teman-teman kalian juga. Mungkin segitu dulu video gue kali ini. Gue Arif Kurniawan undur diri. See you in the next video. Bye-bye.